Ajudan pribadi Prabowo, Mayor Teddy menjadi idola para kaum hawa lantaran dinilai berparas elok. Bahkan Mayor Teddy kerap menjadi sasaran emak-emak dengan mencubit pipinya. Namun ekspresi Mayor Teddy terlihat seolah tidak nyaman hingga matanya langsung melotot. Adapun momen itu terekam saat Mayor Teddy mendampingi Prabowo menghadiri acara pernikahan anak Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Sebagai informasi, acara pernikahan itu diadakan pada Minggu, 3 Maret 2024, malam yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Termasuk Prabowo Subianto yang hadir dengan kawalan dari Mayor Teddy. Lantas, beredar video di media sosial yang memperlihatkan pipi Mayor Teddy tiba-tiba dicubit oleh emak-emak. Peristiwa itu bermula saat Mayor Teddy membuka jalan bagi Prabowo di antara banyak kerumunan orang. Secara tiba-tiba, dari arah samping muncul tangan yang mencoba mencubit pipi Mayor Teddy. Ajudan Prabowo itu pun secara spontan langsung berpaling dan menunjukkan mata melotot. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.